kalau berani sama laki, jangan sama perempuan. Tuh, dengerin tuh, laki. Siapa lo? Juru-juru rumah enak aja. Apa lo bilang? Lo ngomongnya susah. Nantangin. Ajar. Lo ngomong aja lama banget. Ada bonyok nih. Ajar aja sampai babak belur. Kita ridho kok, ayo. Kita ikhlas, kita rela, ayo. Maju terus. Ayo, Dito. Ajar. Ayo, sini. Ayo, Dito. Kakak kenapa? Kakak kalau mau tidur jangan di bawah, di atas kak. Kamu pakai nanya lagi, kamu yang nendang kakak sampai jatuh. Maukah kamu menikah denganku? Dari ribuan bintang di langit. Waduh, itu si Clara main peluk-peluk aja. Perasaan di skenario kagak ada. Net. Udah dapat berapa sih, Net? Wah, baru satu sin, Rin. Mendingan sekarang kita ke base camp, yuk. Kagak usah di sini. Di sini mah kagak enak, panas. Yuk. Kamu kenapa sih? Udah biasa kali. Ya udah dah, selalu. Tadaa! Aku masakin ayam kecap kesukaan kamu sama sambal. Nah, di sini ada buah-buahan sama sayur juga. Buah-buahan, sayurnya, ya. Kalau gitu, aku siap-siapin ya. Kita makan siang bareng. Ini juga aku bawain buat Yadi. Iya udah, tapi besok kamu jangan datang ke lokasi aku lagi ya. Kenapa? Kamu nggak suka ya? Suka. Cuma aku di sini lagi ribet. Aku harus hafalin skenario. Scene aku panjang. Ada kau rupanya ya. Aduh, pasti bawa makanan lagi buat si Tito. Iya bang. Tenang aja. Kalau si Tito nggak suka, kasih ke aku aja. Makanan kau kan pasti enak, harum baunya. Siap abang, abang gak usah takut kehabisan. Aku bawa banyak kok, ntar aku pisahin ya buat abang ya. Mantap. Ntar aku kasih ke itu PU ya. Ah, taruh di piring aja. Oke. Cewek kayak gitu doang mah, gampang banget dikalahin. Besok kalau bisa, kamu kasih aku waktu sedikit ya buat ketemuan di taman kita. Taman pertama kali kamu nembak aku. Please. Lihat besok aku syuting atau enggak ya. Oke? Aku akan nungguin kamu sampai kamu pulang syuting, jam berapapun. Aduh, kamu mau ngapain sih ke situ, ha? Gladi resik. Hah? Gladi resik? Buat apaan? Ya untuk menyambut 5 tahun anniversary-an kita. Anniversary. Kita udah 5 tahun loh. Tito. Kita latihan yuk buat adegan nanti. Nanti kan adegannya romantis. Jadi kita harus mertahanin chemistry kita. Rin, kamu gak kenapa-napa kan? Gak apa-apa, Kak.
Kamu tuh ya, suaranya tadi pas di telepon udah kayak orang ngenes banget. Masa sih, bikin orang khawatir aja hobinya ya kamu tuh ya. Khawatir, berarti kutunya sayang banget ya kakak sama aku ya. Iya, khawatir kayak gitu. Tahu ah, udah hafal sama kebiasaan kamu yang kayak gitu. Dasar. Kak, kita makan siang bareng yuk. Loh, emangnya tadi kamu gak sempet makan siang sama Tito? Jujur deh, kamu lagi galau masalah Tito ya? Ya lagi kamu juga sih kebangetan. Orang udah berubah masa kamu gak nyadar? Emang perasaan orang itu bisa berubah, Kak? Ya bisa lah. Cinta itu dinamis. Tapi kak, aku itu cuma berusaha mempertahankan hubungan aku sama Tito itu aja, kak. Kamu tuh emang terlalu baik ya, Rin? Emang seharusnya kayak gitu, kan? Enggak seharusnya kayak gitu. Hubungan itu dua arah. Ibaratnya kalau kamu tepuk tangan, kalau cuma sebelah doang, emang bisa bunyi? Enggak, kan? Ya udah, kakak mesti cabut. Ya. Sampai ketemu di rumah nanti. Makasih ya, Kak. Ya. Dadah. Bye. Semangat kerjanya. Thank you, sayang. Pokoknya aku gak mau. Kak, that's good. Oke. Yes! Cukup untuk hari ini, bungkus. Thank you, all crew. Mana unit nih? Bang. Aduh, transport. Kita satu. Thank you, ya. Transport mana? Oke. Dito. Kau ikutlah karaokean kita. Iya, ikut yuk. Boleh. Yuk. Siapa takut? Selaka pun kagak mundur. Let's go! Yuk. Aku duluan ke parkiran ya. Ntar yeah, nyusul ya. Barang-barang udah belum? Weh, udah rapi semua tuan, tenang aja. Ah, lebay lu ah, yuk. Nah dulu. Lu kagak ngabarin Erin, lokasi besok di mana? Ya elah, ngapain sih? Hah? Udah biarin aja, lagi gue udah bilang kok ke dia. Besok suruh gak usah ke lokasi. Lu gak boleh kayak gitu. Kalau menurut gua sih, mendingan lu kabarin dia. Lu kagak ada perhatiannya sama dia. Lu mesti ingat, dia bukan cuma perhatian sama lu, tapi sama gua juga. Emang lu lupa apa dulu, waktu zaman kita masih ikut-ikutan casting? Hah? Astagfirullahaladzim. Yuk, buat kalian casting. Wow, bener nih urusannya nih. Bangun. Telepon gua pada bolong, nah iler lo tuh. Gua sih, Erin tuh mau ngingetin lu, kalau lu tuh sama kayak laki-laki yang dia cintai waktu 5 tahun yang lalu. Tito yang penyayang,
Tito yang penyabar, Tito yang baik hati, Tito yang ngocol, Tito yang cinta banget sama dia. Terus emang gue nggak cinta sama dia? Gue cuma lagi jenuh doang kok. Ya udah lu nikahin aja, beres kan? Ya kali karir gue gimana? Gue mau nanya sama lu, emang apa sih yang lu jenuhin sama dia? Aduh, banyak ya, banyak banget. Ya lu kasih tahu dia, bilang sama dia. Udah ya, udah berkali-kali, tapi emang dianya aja nggak mau ngerti. Lagian gue juga ada niat kok mau breakin dia. Wah, parah lu. Masa cewek sebaik dia lu mau putusin? Yang bilang putus siapa? Kan gue bilang break. Break itu sama aja kayak putus yang tertunda. Beda, break, putus, beda. Susah lu dikasih taunya. Tok, tungguin. Jangan dulu yuk, gue belum pengen pulang nih. Ya. Gak bisa, Clara. Kita harus pulang, yuk. Please, sekali aja ya. Tapi gak bisa. Ayo lah, sekali aja, please. Beneran, Clara. Kita gak bisa. Kita harus pulang. Yaudah deh. Nih cowok emang keren banget ya. Gentleman lagi. Buktinya dia gak main asal sosor aja. Baju itu? Baju kan udah 5 tahun yang lalu. Astaga, udah kesempitan banget di kamu, Dek. Ih, kakak, kok emang sengaja pakai baju ini? Kan aku ada janjian sama Tito. Kita mau nostalgia gitu. Kamu gak berlebihan ya? Kakak tuh takut tau, kamu pas lagi jalan-jalan, tahu-tahu bajunya robek. Lihat aja nih, udah ketempitan banget kan di kamu. Kakak ado-ado aja deh. Emang aku pakai bajunya sambil jumpalitan atau lompat-lompat itu bisa sampai robek gitu? Enggak, kakak. Aku cuma mau ketemu sama Tito di taman kenangan kita berdua. Kamu yakin dia bisa datang? Yakin? Kemarin dia bilang dia bisa datang kok. Yakin? Kakak dia udah janji. Sekarang ini deh, biar kakak percaya, aku telepon Tito ya. Halo? Halo sayang, kamu jadi dateng kan? Nggak bisa, kan aku syuting hari ini. Sayang, tapi kan kamu udah janji kemarin bilang mau dateng. Lah, kamu ngertiin aku dong. Ini juga lokasi syuting. Aduh sayang. Aduh, please bentar aja kok gak lama-lama. Aku ngertiin kamu cuman untuk kali ini please kamu datang ya. Ya?
Aku udah siap banget, ini udah mau jalan. Yaudah, aku coba ngomong ya. Tapi aku gak janji. Yes. Oke sayang, aku tunggu ya. Hati-hati. Ya. Mau kan dia? Bisa dia. Bisa. Bang. Bisik-bisin. Mau. Saya mau numpang izin cabut dulu bang, boleh gak bang? Aduh. Kau ini gimana? Enggak bang, bentaran aja bang. Please bentaran doang, gak lama, janji. Yang main kau semua ini. Iya, colong-colong. Yaudah. Bentar, jangan bang, lama-lama kau. Makasih bang. Jangan lama-lama kau, kalau iya. Lama-lama kau bisa. Kayaknya Tito belum datang nih. Syukurlah. Apa saja yang kau mau kuturuti, semua pintamu. Namun kini ku memintamu pergi. Sayang, aku di sini. Hey. Kenapa? Buruan. Kamu lihat nggak aku pakai apa? Pakai apa? Pakai baju. Iya ngerti baju. Tapi baju apa? Mana aku tahu. Ih, kamu gimana sih? Ini itu baju pertama kali kita jadian 5 tahun lalu. Masa kamu gak inget sih? Ya mana aku inget lah, itu juga udah lama kan. Itu 5 tahun yang lalu. Aku aja lupa aku pakai baju apa. Tapi bajunya masih ada kan? Kamu simpen kan dengan baik? Aduh, udah kamu ribet banget ya. Aku juga gak tahu aku pakai baju apa. Pokoknya aku gak tahu. Aku aja kesini pakai baju lokasi syuting. Udah, sekarang mau kamu apa sih? Jadi aku ada ide, idenya tuh. Aduh, ide apa lagi sih, ha? Udah buruan. Waktu aku cuma dikit nih. Iya sayang, sebentar lagi kan anniversary 5 tahun jadian kita. Nah, itu tuh aku pengen banget ngundang teman-teman kamu di Manusia Panda. Loh, kur pemain semuanya kamu undang. Jam 12 malam. Aduh, eh. Ya bang. Mana anak itu? Belum balik, bang. Belum balik. Ini gimana caranya ini syuting bisa berantakan begini? Iya bang, coba saya teleponin bang. Cepatlah. Iya bang. Nah nanti konsep acaranya itu kayak di ballroom. Nanti kita dansa kayak gitu. Aku mau break sama kamu. Sorry, kamu bilang apa? Aku mau break sama kamu karena aku bosan sama kamu. Break maksud kamu apa? Iya, aku jenuh sama hubungan kita. Enggak. Kamu jenuh? Iya. Buruan balik sini. Bang Tumpal marah-marah. Gue yang kena semprot. Jenuh banyak hari ini. Cepetan kemari. Iya. Bentar. Bentar, aku harus balik lokasi. Aku ngomong sama kamu dulu. Maksud kamu apa? Break. Hei, Tito. Tito, jelasin dong sama aku maksudnya apa. Tito. Iya udah ya, pokoknya lu bilang aja, gue udah on the way. 10 menit lagi gue sampai ya, 10 menit. Ya. Kamu ya. Harus jenuh. Apa sih Erin? Ya, lepasin kamu jenuh ya, sama udah, aku. Lepas, aku kurangnya lepas, kuat kamu. Lepas. Aku harus ngomong kasih. Erin, tolong. Ya, tolongin gue, please tolongin gue, oke? Okay? Yang terjadi, kau dengar bukan dariku. Kamu utang penjelasan sama aku ya, Tok? Iya. Kamu tunggu di sini aja. Ku melakukannya.
Gimana Rin, Tok? Gue nyesel banget ya. Kata-kata terakhir gue sebelum Edwin ketabrak, kalau gue itu minta break. Gue ngerti perasaan lo, gue yang sabar ya. Dan harusnya yang ada di situ tuh gue ya. Tapi dia rela nyelamatin gue. Cuma macam apaan gue ya. Udah, lu gak usah nyalain diri lu sendiri. Ini kan musibah. Gimana? Dia masih belum siuman karena pengaruh obat. Tapi sebentar lagi akan dipindahin ke ruang perawatan. Tok. Gimana Kak Erin, Kak? Masih belum siuman sih. Tapi semoga segera deh. Keluar dulu ya. Hei, Erin. Sayang. Hei, bangun dong. Erin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lu siuman, Rin. Hei. Gua di mana? Hah? Kamu di rumah sakit. Iya. Yeah. Kalian siapa? Kenapa gue di sini? Kamu kecelakaan tadi. Iya. Yeah. Situasi yang dialamin sama Eric kemungkinan karena benturan di kepalanya. Ya, bisa aja menyebabkan orang amnesia. Hah? Amnesia? Gue pikir kayak di TV-TV doang ada amnesia. Kira-kira seberapa parah? Tergantung. Karena amnesia tuh ada beberapa jenis. Bisa lama, atau bisa juga cepet. Terus aku harus gimana? Ya, kalian cuma bisa sabar. Sambil bantuin Erin ngingetin siapa dirinya dia. Aku permisi dulu ya. Sekalian mau ngecek kondisi Erin kayak gimana sekarang. Oke. Thank you ya, Kak. Yat. Ini semua kesalahan gue, Yat. Ini pasti gue karma, Yat. Karena gue udah nyanyain Erin, Yat. Oh, ini tuh musibah. Jadi lu gak usah nyalin diri lu sendiri. Enggak. Ini dosa gue. Gue harus nembus dosa gue, ya. Gue kayaknya gue bakal minta cuti deh dari sinetron gue. Cuti? Emang bisa? Ya gue gak mau tahu gimana caranya, tapi gue harus minta cuti. Tito, sinetron lu tuh masih berlanjut. Gimana mau minta cuti? My love. Udah hafal kan? Ya yuk. Kita mulai take nih. Ini ya, matahari habis sebentar lagi, udah mulai gelap. Oke? Ya, stand by! Yuk. Yuk. Kamera! Kamera! And... action! Aku tuh sebenarnya
Aduh, apa sih bang dialognya bang? Cut, cut! Kok ini... badan kau di lokasi tapi otak kau kemana-mana? Oke, iya bang. Oke, jangan salah lagi. Oke bang. Oke, siap lagi. Kamera. Take 2 ya. Oke, kita ulang lagi ya. Stand by. Kamera. And action. Aku pengen kamu itu... Aduh. Cut! Panjang. Lagi-lagi kok salah ini. Baru aja buka mulut. Udah salah. Ini cuma dialog ini aja. Iya, iya bang. Oke. Iya bang. Eh, yang mau ditajab-tajab dulu nih. Sekali lagi bang ya. Oke. Kita ulang lagi. Siap lagi ya. Silent. Clap. Kamera. And action. Aku sayang sama kamu. Cuma aku... Aduh. Cut! Mulut kenapa? Hah? Aduh. Pening kali aku lihat kau. Eh. Maaf bang. Maaf, maaf. Emangnya kau pikir kau sendiri yang cari makan di sini? Lihat tuh kru. Dari tadi udah capek. Nggak kasihan kau. Iya bang, maaf bang. Gara-gara kau, produksi bisa kacau ini. Nih, hafal ini. Hai, Tol. Hai. Nih, minum biar semangat lagi. No, thank you. Tok, gue bisa nggak ngomong sama lo berdua aja? Ingat. Yeah, gue ngerti, gue paham. Deh, gue cabut. Kenapa? Gue ngerti kok perasaan lo. Lo pasti gak konsen karena mikirin pacar lo kan? Iya. Gue udah berusaha untuk konsen tapi malah gak bisa. Dan gue udah buat ribet semua orang. It's okay. Tapi kalau aku boleh saran, apa yang dibilang sama Bang Tumpal itu benar. Yang cari duit di sinetron ini bukan cuma kita doang. Tapi ada puluhan orang. Iya, gue tahu. Thanks ya udah care sama gue. Kalau misal lo butuh teman curhat, gue bakal jadi pendengar yang baik kok buat lo, anytime. Coba gue yang diperhatiin kayak gitu. Thank you. Oh iya. Ntar malam lo mau gak hangout bareng gue? Sekalian refreshing. Biar besok pas syuting lo fresh lagi. Sorry, gue gak bisa. Aku harus temenin Erin. Oh, gak apa-apa. Gimana kalau gue nemenin lo? Oh ya? Gimana ya? Mau dong. Mau sih. Yes! Mau pingsan tapi. Pelan-pelan, yuk. Hei, nih papa nih, lo ngapain megang-megang gue? Ya aku bantuin kamu ke atas lah. Bantuin? Gue gak butuh bantuan lo. Gue sehat. Kayak megang-megang, emang gue tiang dipegang-pegang. Tapi kalau tiba-tiba pala kamu pusing terus kamu jatuh gimana? Itu sotoy banget ya jadi orang bawel tau gak?
Ini badan-badan siapa? Badan gue. Kepala pala siapa? Pala gue. Jadi gak usah tau lu. Iya, sorry. Beneran rumah gue? Iya. Kamu tinggal di sini sama kakak. Dia itu kakak sepupu kamu. Kerjanya jadi dokter. Papa sama mama kamu lagi di luar negeri. Gak bohong kan lu? Apa juga aku bohong? Kakak sepupu gua mana ya? Tadi kan pas di rumah sakit dia bilang kamu disuruh pulang duluan. Lupa. Jauh-jauh sih. Di rumah ini cuma kita berdua ya. Kalau lu berani macam-macam sama gua hajar lu. Ya elah Rin, kamu enggak percaya banget apa sama aku? Hah? Nih kamu lihat tuh foto kita berdua. Kita ini tuh pacaran, aku ini pacar kamu. Nih juga ada album nih. Nih. Tuh. Nih, foto-foto kita berdua nih. Tuh. Gak percayaan banget sih. Empuk nih. Turun. Erin, turun. Seru. Turun lah, awas kamu jatuh nanti. Ih, takutan banget jadi orang. Seru. Mau, ayo ikutan sini lu loncat. Apaan sih? Ngapain lu? Tadi katanya disuruh loncat-loncat. Enak aja. Gua lapar. Bikinin mie dong. Mie goreng. Iya. Mie instan. Pakai telur 2 sama cabai rawit ya. Iya. Jangan lupa es teh manis. Aus. Kamu beneran lapar? Berisik. Pelan-pelan lah makan deh. Enak bro. Kenapa pas amnesia kepribadian si Erin berubah banget ya? Jadi kayak preman terminal gini. Apa dia kesurupan? Ah gak mungkin. Masa gue harus bawa dia ke orang pinter? Ngapain lo liatin gue? Enggak, heran aja. Orangnya sih kecil, lak-lakannya badak. Erin, please, Erin. Erin, kamu mau kemana sih? Apaan sih lu kepo banget? Erin, kamu ingat gak kata dokter? Kamu itu gak boleh kemana-mana, kamu harus istirahat. Enggak. Erin, tunggu dengerin dulu. Ini tuh demi kesehatan kamu. Kamu gak boleh kemana-mana. Please, kamu di rumah. Gue tuh mau jalan-jalan. Gue suntuk di rumah terus. Nih ya, kalau gue jalan-jalan, siapa tahu dengan jalan-jalan, pikiran gue bisa kembali, ya kan? Gini, terserah kamu. Kamu mau jalan-jalan, kamu mau apa itu semua terserah kamu. Tapi kamu di rumah dulu. Soalnya sekarang aku harus kerja, aku harus ke lokasi syuting. Apa-apa? Syuting? Lu artis? Oke, gini deh, gini. Kalau kamu gak percaya, kamu nonton aja sinetron Manusia Panda. Gue gak nanya. Erin! Apaan? Udah, Erin, kakak itu nyuruh aku untuk jagain kamu. Kalau misalnya kamu mau pergi, ayo deh. Mending kamu pergi ke lokasi syuting aku. Gimana? Gue gak pernah minta lo untuk datang ke sini jagain gue. Apalagi sampai ngerecokin gue. Ribet. Oke, aku antar kamu. Aku tuh khawatir sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Lo bisa lihat kan? Gue gak kenapa-napa, gue baik-baik aja. Jadi kalau lo mau pergi, silakan lo pergi.
Yaudah, kamu mau pergi kemana sekarang? Aku temenin. Katanya lo mau syuting. Syuting aja deh. Syuting sekarang gak penting. Kamu yang lebih penting. You are my love. You are my life. You are my everything I need. I give you my, I give you my soul in every way. Jadi, ini tuh tempat kenangan buat hubungan kita. Kenapa? Karena di sini itu tempat pertama kali aku nembak kamu. Makanya aku ajak kamu ke sini. Ya, aku harap kamu bisa ingat kembali tentang hubungan kita. Masa sih? Iya. Dan sekarang malah tempat ini jadi saksi bisu untuk hubungan kita. Drama banget sih. Oh ya, bye, tau nggak? Mas Tito kan? Mas artis manusia panda kan? Iya, bener. Tuh kan, bener. Bola tato kan? Ya, masuk foto ya. Ya. Saya mau jalan ya. Ini suka nyanyi-nyanyi. Maaf. Yaudah, kita pulang. Apaan sih? Gue lagi on fire banget nih. Nih ya, gue ketemu sama teman-teman baru. Kita nyanyi 20 lagu lagi juga sanggup, ya gak? Bukan masalah 20 lagu lagi, tapi kamu harus istirahat, ayo. Apaan sih, ah? Lo mau gue istirahat? Iya. Ya lo joget dulu. Enggak. Yaudah, gak apa-apa. Mau gue pulang. Tapi gue di sini, ya. Ya, tarik lagi. Oke, kalau gue joget, lo pulang ya. Oke. Deal. Oke. Stop. Makasih ya, Bang. Ayo. Makasih ya. You're my love. Biasa fans yang nelfon, fans aneh. Hah, nyambung sih. Lu nya aja aneh, wajar fans lu aneh. Sorry ya, gue terpaksa gak bisa angkat telepon lu.
Aduh, ini si Tito kemana sih? Gue harus ngomong apa lagi sama Bang Tumpal? Eh, gimana? Di mana si Tito sekarang? Mau datang jam berapa dia ke lokasi? Itu Bang, saya juga nggak tahu. Alamak, kau pun nggak tahu? Ya nggak tahu Bang, orang saya telepon dari tadi nggak diangkat-angkat. Aduh, macam mana ini? Bisa mati berdiri aku ngurusin pemain kayak si Tito. Oh, udahlah. Telepon produser aja biar diganti dia. Wah, jangan, Bang. Kemarin saja, Bang. Jangan diganti, Bang. Kasihan, Bang. Ah, ganti pemain yang lain aja yang lebih beres. Halo. Itu si Tito enggak datang-datang sampai sekarang, Bos. Aduh, Tito. Ya, sebaiknya ganti aja. Sama aja pun diri ini. Ya kita mau gimana selesai, kapan selesainya ini syuting? Ini namanya cari mati lu, Tok. Aduh. Ya kita, ya ini masih kita tunggu, Bos. Gua SMS aja dah. Iya, Bos, iya, Bos. Itu lagi sibuk ngurusin pacarnya. Habis kecelakaan kan? Iya. Kasihan tuh si Erin. Dia kena anemia. Anemia? Iya. Maksud lo kurang darah? Kan gampang tinggal minum vitamin B12. Hah? Bukan itu. Itu loh yang apa namanya? Apa sih? Yang lupa ingatan. Itu amnesia namanya. Nah, itu. Dodol lo. Tok, bikin gua stres aja lu. Emang bener-bener lu, Tok. Bikin gua pusing. Tadi dimarahin Bang Tumpal. Sekarang Mas Kelari katain Dodo. Apes banget, ah. Lu sore-sore gini makan es krim enak banget nih. Tapi es krim apa ya? Kamu suka makan es krim coklat. Ya udah. Beliin deh sekarang. Nah, tuh. Pokoknya tuh. Ya udah beli barang aja yuk. Biar sekarang kita pulang. Enggak. Gua masih mau di sini. Tapi ini udah sore dan aku harus balik lagi ke lokasi syuting. Ayo kita pulang. Heh, yang syuting kan lu bukan gua. Lu aja ke lokasi, gua mah di sini. Waktu 10 menit. Ya udah kamu tunggu sini. Aku beli es krim. 5 menit. Tadi katanya 10. Suka-suka gua. Keren juga. Eh, ikutan dong. Coba tangkap aku ya. Terlambat. Iyalah cuma beda 2 menit. Tapi waktu lu cuma 5 menit. Terus kamu pikir yang beli es krim cuma aku doang? Ah, tadi kamu udah ngenain aku kan nih buat kamu. Makasih. Iya. Udah. Joget ya? Ayo pulang. Maafin aku ya. Aku sempat sia-siain kamu.
Aku janji, aku akan terus dampingin kamu. Sampai ingatan kamu balik lagi. Sampai kamu ingat tentang hubungan kita. Dan kamu ingat tentang kehidupan kamu. Tadi tuh kamu udah janji katanya mau pulang, nih kenapa malah kesini sih? Ntar aja, aku masih ingin menikmati hujan, tuh. Serah kamu deh. Halo kak, kak di mana kak? Tuh dengerin tuh kak suaranya kak. Halo, ya kak di mana sih? Iya kak, ini aku udah di mallnya. Di mallnya, di rooftop. Di rooftop, kakak di mana? Rooftop sebelah mana? Ini di rooftop, aku udah di rooftop. Nih. Nah. Ini kak. Tuh, lihat tuh sekarang. Beda banget kak, setelah di amnesia. Ya emang sih, amnesia tuh ada beberapa jenis. Yang bisa merubah karakter dan sifat seseorang. Wah, hanya sih Erin bisa kayak gitu. Tapi harusnya sih gak lama ya. Terus jadi aku harus ngikutin semua kemauan dia gitu? Ya kamu sabar-sabar aja. Turutin aja kemauannya dia. Karena sekarang tuh secara psikologis dia lagi nyakinin kalau dia tuh emang beneran pacar kamu. Ini semua emang salah aku sih, kak. Coba aku gak jahat sama dia. Ya udah, gak apa-apa. Sekarang ya kamu turutin aja semua kemauannya dia. Yaudah ya kak, bantuin, ajak dia dulu. Erin, ini hujan. Ayo kita pulang. Aroma hujan tuh enak. Erin, yuk pulang yuk. Kak, kak aku harus balik ke lokasi, aku duluan ya. Ya udah gak apa-apa. Kamu balik duluan aja. Nanti biar si Erin aku yang urusin. Makasih kan? Terima kasih. Nanti begitu dia dialog ini, ntar dia kesini nih. Aduh. Lihat. Tok. Lu yang bener aja, lu kemana aja sih? Bantu Pano marah-marah. Kacau lu. Iya, gue tau ya. Gue salah, gue minta maaf. Gue gak bisa ninggalin Erin ya. Ya tapi gak kayak gini juga, Tok. Ah. Tau lah, pusing gue. Eh, Tito. Gara-gara ulah kau, syuting selalu saja terganggu. Macam mana ini? Iya, Bang. Saya minta maaf. Maaf. Udah berapa kali kau minta maaf, tapi kau ulangi lagi. Tito, nggak bisa kau bikin syuting ini nggak terganggu sehari saja. Eh, mau sampai kapan kau berubah, Tito? Nunggu si Ucok bisa tarik tortor di bulan. Iya, Bang. Saya nyesel. Saya minta maaf. Ah, makan saja itu penyesalan kau. Eh, ingat, Tito. Kasus ini sudah sampai ke telinga produser. Tadi dia telepon aku. Pokoknya sekali lagi kau bikin syuting jadi terganggu, akan lari hidup kau. Yo. Lupa aku. Ini, siapkan scene 37. Kau hafalkan dialognya. Ya, bantu dia. Yo, Bang. Mona. Mona, tunggu dulu, Mona. Apa lagi? Mona, dengerin aku. Aku tuh mau minta
Bang. Kak! Dialog apa? Lupa lagi kau, Tito. Lupa lagi kau, ha? Udah 30 kali take ini untuk dialog itu aja. Ini adegan penting kau sama si Clara. Iya, Bang. Makanya saya mau minta skenario buat ngalahin sekali lagi aja, Bang. Kapan kau ingat? Kau mau hafal? Kau ambil skenario, kau pilih dialog kau, lalu kau bakar sampai jadi debu, kau masukkan ke dalam gelas, terus kau minum airnya. Pasti kau hafal. Kalau nggak hafal juga, kelar hidup kau. Sudahlah. Capek aku ngomong sama kau sampai berbusa-busa. Udah, kita break aja. Bungkus buat hari ini. Ini apa lagi? Tidur kau. Boomer aja sampai tidur gara-gara kau salah terus. Bungkus. Sabar ya, Tok. Kita pasti bisa ngelewatin masa-masa kayak gini. Iya, ya. Thank you, ya. Emang gue lagi pusing banget sih. Kehidupan gue lagi kacau. Karir gue kacau. Erin kacau. Semua kacau. Iya, gue juga ngerti, Tok. Gue paham. Tapi mesti lu inget. Banyak yang udah lu pertaruhin supaya bisa di posisi sekarang. Emang lu mau kita jadi pengangguran lagi? Hah? Gua tahu kok, ya. Gua cuma lagi bingung aja. Si Erit, dia amnesia apa kesurupan ya? Aneh banget, beda banget. Tok, gimana kalau si Erin luruknya aja? Ya siapa tahu waktu pas dia pingsan, dia kena amnesia, ya dia kemasukan jin preman, ya kan? Cuma sahayal hidup lo. Kok nggak usah, ya kan siapa tahu, coba aja. Gitu, nungguin pulang. Belum, nggak enak lah sama kamu, sama Bang Tumpal, sama kru-kru yang lain. Kalau sama gue sih nggak usah nggak enak gitu, gue ngerti kok perasaan lo. Pacar lo beruntung banget ya, punya cowok kayak lo. Lo masih ingat kan omongan gue? Kalau lo butuh teman curhat, lo tinggal curhat ke gue aja. Jangan tanggung beban sendiri ya, Toh. Clara, kalau gue dikasih kesempatan nggak buat curhat? Boleh sih. Yes. Tapi lo curhatnya sama PO aja ya. Hah? Tuh, si Amin. Gue ganti kostum dulu ya. Ya ampun. Hey. Bareng udah dekat. You're my love, you're my life. You're my love, you're my life. You're my everything I need. I give you my, I give you my soul. Lo beneran lagi break syuting? Iya, kenapa emang? Ayo. 1, 2, 3. Erin! Kamu dapat undangan nih? Taruh aja di meja, Kak. Hei. Lihat dulu. Oh. Tebak dari siapa? Ini undangan dinner tema 80-an dari Ivan Avana. Lupa. Kamu nggak tahu ya? Okay. Jadi dulu kamu pernah kerja di dia, Ivan Avana. Kamu tuh bagian promosi marketing, kalau nggak salah. Udah, gini aja. Biar kamu ingat, kita pergi aja.
untuk memenuhi undangan ini. Oke? Ya? Ya udah terserah, aku ikut kakak aja. Ya udah, good. Eh, kamu juga ikut aja. Sekalian ngajak teman kamu yang nyablak gitu loh. Ya, Di. Enggak deh. Aku enggak suka pesta. Apalagi pakai ada tema 80-an gitu. Yuk. Oh, lo enggak mau ikut. Ya udah enggak apa-apa, lo boleh enggak ikut, tapi jangan pernah lo ketemu sama gue lagi. Kenapa? Ikut lo sendiri yang bilang lo enggak mau ikut. Ya oke, oke, oke. Oke, aku ikut. Benar. Iya. Ya, apa? Untung lu ikut ya. Kalau nggak bisa bego gue di acara ini. Hah, dari lahir gue emang penyelamat lu. Lu nya aja nggak sadar, nggak tahu terima kasih sama gue. Hey, selamat datang di pesta saya. Halo, kamu Ivan? Ya, Ivan. Oh, gak apa-apa kok kalau kamu belum kenal saya. Duh, maaf banget ya, tapi saya lupa. It's okay, yaudah. Ayo. Nah, bentar ya. Nah, yang ini. Oke. Okay. Ini dari Singapura. Oke. Okay. Pokoknya ini dibuatnya unik banget. Oke. Okay. Nah, ini. Itu cewek gua, bro! Yadi! Di mana sih? Hei! Lu dari tadi gua cariin kemana sih? Lihat cewek, cakep-cakep. Tuh, ini buruan gua. Hei, si Erin tadi tuh dirangkul-rangkul tau gak? Hah? Udah gak apa-apa kali-kali ah. Jet, gue nya gak terima, gue ini cowoknya Erin. Udah kali-kali terima ah. Ganggu aja lu. Selalu deh. Eh, Gita. Udah nyaku banget deh ketemu lo di sini. Kamu ngapain datang ke acara ini? Iya, jadi Ivan itu emang rancangan bajunya sering banget gue pakai. Siapa? Sama Erin, sama Yadi, sama Keke. Yaudah gue duluan nih. Kenapa sih Erin? Tarik-tarik kakak kesini? Kak, aku tuh udah capek, Kak. Capek kenapa? Ya aku capek pura-pura amnesia di depan Tito. Kasian Tito. Ya biarin aja, biar dia ngerasain apa yang kamu rasain. Tapi Kak, jangan dibangunin. Kenapa? Jangan. Tadi dia tuh yang bawa kamu ke sini. Panik banget. Baru kali ini loh kakak lihat dia nangis. Tuh nangis kak. Tuh kan kak bener. Berarti itu mesti sayang banget sama aku. Kamu tuh ya. Besar. Aku ada ide deh. Tapi kakak harus backupin aku ya. Apa dulu? Jadi, aku mau pura-pura amnesia. Aku harus tahu Tito itu masih beneran sayang sama aku apa enggak. Ya gak mungkin deh, itu kan bohong. Gak bisa, please, Erin. Erin mohon kali ini bantu ya. Erin tuh harus... Erin harus tahu dia beneran cinta sama Erin. Masih care apa enggak sama Erin. Ya, secara tadi dia udah mau breakin hubungan kita, Kak. Please bantu aku, Pak. Ya, kayak...
harus segera mengakhiri semua ini. Jadi, Erin harus balik normal lagi. Dayu ah. Twing. Erin, gue udah dapat kartu lo sekarang. Dan ini akan jadi jalan buat gue dapetin Tito. Dari mana aja sih? Van, kita pamit dulu ya. Makasih banyak loh. Kamu udah mau ngundang aku, padahal kamu tahu kalau aku itu gak bisa ingat kamu. Iyalah, pasti saya ingat sama kamu, bakal ngundang kamu. Karena pertama kali yang ngedukung aku ya, kamu waktu aku gak dipandang sama orang. Kamu bisa aja deh. Kamu yakin sama kaki ini? Ya udah, sukses ya buat usahanya. Dulu ya. Ya, sama-sama. Bro, pamit ya. Ya, usah pamit. Ikut aku. Apa sih? Rin. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Sedekat apa sih kamu dulu sama Ivan? Iya, gue mana inget. Gue kan amnesia. Oh ya? Yakin beneran amnesia atau cuma pura-pura aja? Lo beneran percaya kalau dia ini amnesia? Coba deh, lo tanya sama Bu Dokter ini, dia beneran amnesia atau cuma akal-akalin buat ngerjain lo dan ngetes lo? Apa lo masih cinta atau enggak sama dia? Rin, tolong jelasin maksud dia. Udah deh, gak usah pura-pura. Tadi gue ada di toilet pas lo sama dia bilang kalau lo udah capek pura-pura amnesia ya. Tidak, aku bisa... Diam kamu, Erin! Itu kamu dengar? Diam! Jadi selama ini kamu pura-pura amnesia untuk ngetes kalau aku masih cinta sama kamu, gitu? Erin, aku mempertaruhkan karir aku demi kamu. Sampai-sampai Bang Tumpah nelfon produser untuk gantiin aku. Aku tahu aku salah, Tito. Aku benar-benar minta maaf. Aku kaget banget untuk kamu bilang kamu mau break dari aku. Kamu tahu kan, aku cinta mati sama kamu. Kamu cinta aku gak pernah ngetes. Dan lu dokter kan? Lu dokter kan kerjaan lu? Dan lu bersekongkol sama pasien lu gitu? Kalau gua laporin lu ke rumah sakit, apa yang terjadi? Hah? Selain lu dipecat, lu kena sanksi. Tito, ini semua bukan salah kamu. Ini semua salah aku. Ini emang salah kamu. Kita putus! Cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan. Enggak, gue sendiri gitu ya. Tito! Udah, kita pulang aja. You're my love.
maafin. Nangisnya udahan dong. Erin gak mau putus. Kalau kamu masih sayang sama Tito, ya kamu harus kejar. Kakak yakin kok Tito marah gak? Gak akan selamanya. Aku takut, Kak. Aku takut Tito gak akan maafin aku. Ya kamu jangan ngomong kayak gitu dulu dong sebelum coba. Ya. Udah, jangan nangis lagi. Pasti lu lihat ah. Ya lu ngapain deh tadi mondar-mandir? Gua lagi marah. Gua juga tahu lu lagi marah, bukan lagi makan. Tapi masih emangnya dari tadi enggak kelar-kelar sih. Ya gua enggak terima aja. Gila, gua udah rela waktu gua buat dia. Gua selalu ada buat dia, gua selalu jadi budak dia dan gua selalu ikuti apa yang dia mau. Tapi apa kelakuan dia ke gue? Hello. Apa kabar si Erin? Selama ini dia udah ngorbanin waktunya buat lu. Nganterin lu casting, masak, guein makanan ke lokasi. Buat lu apain coba, ha? Buat lu cuekin, kan? Ini tetep aja gue ini gak terima kalau gue dibohongin. Tok, ada satu hal yang dia gak pernah nipu lu. Rasa cinta dia buat lu. Lu harus inget, Tok. Dia itu kecelakaan buat siapa, ha? Buat ngelindungin lu. Keputusan dia buat pura-pura amnesia, emang buat gue konyol banget. Tapi ya wajar. Karena kan sebelumnya lu minta break sama dia. Jadi ya wajar aja kalau misalnya dia pengen tahu lu tuh masih cinta gak sama dia. Lu sok-sok jadi kayak orang bener deh. Huh? Kayak Mario Teguh tau gak? Super sekali. Ketika hati ketemu hati, itu yang dinamakan hati-hati. Tapi ketika hati ketemu hati di jalan, itu yang namanya hati-hati di jalan. Tapi ketika hati ketemu hati di jalan, terus mereka berpisah, itu yang dinamakan hati-hati di jalan Yudada Baba. Lucu lo. Baru tahu lo gua lucu. Lah. Kuakui ku salah, bohongi lagi kamu. Melukai hatimu. Rin, udah dong sedihnya. Hei, lu sampai kapan kamu nangis? Gimana, Kak? Emang masih sedih? Iya, sedih boleh, tapi jangan lama-lama. Ya, terus aku harus ngapain? Pertama, sini, bangun dulu. Berdiri. Kedua, kalau emang kamu masih cinta sama Tito, ya kejar balik cintanya. Tapi kalau kamu udah pengen lupain dia, ya udah, hey, move on, ya. Kalau kamu mau Tito cinta lagi sama kamu, buktiin kalau kamu cinta sama dia, rebut cintanya lagi, atau lupain Tito, let it go, move on. Kok kayak gampang sih Kak diomongin? Ya. Iya, emang gampang. Kak, ngomong emang gampang tapi ngejalaninnya gak segampang itu. Iya sih, kakak tahu. Aku gak tahu, tapi ngomong. Iya, kakak gak suka liat kamu kayak gini. Udah jangan nangis-nangis lagi dong. Ya, mandi. Kamu tuh bau tau. Gak mandi-mandi nangis mulu. Ya. Oke.
ya. Kakak berangkat kerja dulu ya. Bye. Bye. Jangan kelamaan sedihnya ya. Mandi ya. Sudah tahu kan semua? Ini episode terakhir. Iya bang. Nah, kita kasih hasil yang sempurna. Semaksimal mungkin. Keluarkan akting kalian semaksimal mungkin. Biar ada kelanjutannya. Ada season 2. Iya bang. Serius kau kali ini? Iya bang. Janji? Janji bang. Oke, siap di posisi kau. Siap bang. Clara? Iya bang. Siap ya? Udah dari tadi bang. Oh iya ya, aku yang belum siap di tempat. Oke, standby. Take ya. Standby position. Standby and roll. Action. Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu dan kenapa kau bersedih, Tito? Capek, bang. Ah, kau pikir kau saja yang capek. Kita juga capek. Justru kita kemari untuk senang-senang, Tito. Ayolah nyanyi. Nyanyikanlah. Katakan padanya. Lo seneng kan syutingnya udah selesai? Atau lo sedih udah gak bisa lihat gue lagi? Jangan sedih dong. Gue pasti bakal kontak lo terus kok. Kita hangout bareng ya. Lo mau minum lagi gak? Ntar ya, gue ambilin minum. Kok ada video ini? Siapa yang upload? Siapa?
Reva yang masukin ya? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Di sini ya, ngomong aja. Susah ngomongnya. Cuma kamu mau ngajar pacar aku? Sayang sama Tito ya. Kalau kamu masih sayang, kamu samperin aja dia. Ya, kalau dia marah, itu dah resiko yang harus ditanggung. Gimana ya, Kak? Aku takut. Kamu takut apa sih? Hmm? Aku takut ditolak. Sebenarnya lebih gak enak lagi kalau kamu tuh nyesel. Nyesel karena gak nyoba. Jadi kamu gak tahu ntar si Tito bakal terima kamu atau tolak kamu. Gitu ya, Bu Dokter. Abis syuting, gue suka manjain diri gitu. Iya. Lo gak mau ada yang dibelanjain itu banyak bisa gak? Gue lagi gak mood buat belanja, oke? Okay? Oke deh. Sana yuk, banyak bisa gak? Clara, gue capek. Dan ini belanjaan lo udah banyak. Lo gak puas sama belanja? Lo kok jadi marah sih? Emang gue salah gitu? Mau belanja pakai duit gue sendiri, hasil kerja keras gue sendiri? Enggak, lo gak salah. Jadi kalau mau belanja, belanja sendiri. Nih, belanjaan. Lo pegang belanjaan lo nih. Lo pegang belanjaan lo semua. Tito! Silakan lo belanja sendiri, gue capek. Thank you. Mau kemana, Tito? Matanya. Happy anniversary. Buruan, keburu habis, tiup. Yeay. Makan. Nah, aku sebelah sini. Tahu sebenarnya lu tuh masih kangen kan sama Erin? Hah? Udah lu ngaku aja kalau lu tuh masih kangen sama Erin. Enggak. Cuma keinget doang. Ingat. Ingat apaan? Besok tuh
hari anniversary kita yang 5 tahun. Jadi lu ingat? Berarti lu masih suka sama dia. Masih sayang sama dia. Hahaha, mulu lu. Udah, lu ngaku aja kalau lu tuh nyesel putus sama dia. Kayak orang cacingan. Wah. Ini nih. Ini nih. Laga-laganya orang yang lagi jatuh cinta. You're my love. You're my life. Siangan lagi. Tok. Tok, bangun, Tok. Udah siang nih. Kok gak ada? Kemana tuh bocah ya? Titonya ada? Gak ada. Gak ada, kemana dia? Gue juga bingung kemana. Barusan gue bangun terus ke kamarnya udah gak ada dia. Dia syuting? Syuting? Kagak sih. Kan sinetronnya udah bungkus. Bungkus? Iya. Berarti Tito udah gak syuting dong. Bisa jadi gak kalau hari ini masuk ke judul lain? Belum ada judul lain. Aduh, Lat, dia kemana ya, lo tahu nggak? Dia, Rin. Dari tadi juga gue mikir, kemana tuh anak? Udah bilang aja. Tunggu. Semalam sih dia bilang, katanya hari ini pas 5 tahun lu jadian berdua. Mungkin nggak kalau misalnya dia ke tempat di mana lu pertama kali jadian? Harusnya tuh gue jujur sama Erin. Kalau gue kangen sama dia. Bimbang, itu menyakitkan. Beneran, kamu kangen sama aku. Tito. Aku bingung gimana caranya untuk minta maaf sama kamu. Kamu ngapain kesini? Kamu sendiri ngapain kesini? Tito, aku minta maaf ya. Ngomong maaf sih gampang. Cuma ngebayangin kamu, amnesia itu sakit banget loh. Iya, aku tahu aku keterlaluan, makanya aku mau maaf. Baru sadar. Kamu baru sadar kamu keterlaluan. Kemana aja kemarin-kemarin? Kamu udah ngerjain aku, kamu bikin aku malu. Kamu nyuruh aku untuk joget dangdut, nyanyi dangdut lah, apa segala macam. Itu videonya ada yang upload lu ke YouTube. Ini nih, kamu kalau nggak percaya kamu lihat deh. Nih, tuh. Aku cepetin ya. Tuh, artis manusia panda. Joget-joget dangdut, captionnya gitu. Kamu serius gak sih mau minta maaf? Iya, aku serius. Aku mau minta maaf sama kamu. Serius kamu masih sayang? Serius aku masih sayang. Serius kamu nyesel? Iya, aku nyesel. Buktiin? Buktiin apa? Buktiin aku sayang sama kamu. Iya, buktinya? Setiap kali kamu syuting, aku masakin kamu. Emangnya kamu pikir aku pacaran sama tukang catering?
Jadi kamu ngomong apa? Pacaran. Aku masih pacar kamu. Enggak, Ye. Kamu siapa? Sorry ya. Ye, enggak. Aku sama Tito. Erin sama Tito. Aku putus. Erin sama Tito pacaran. Erin sama Tito pacaran. Tito sama Erin. Dia mulai error. Dia mulai error. Kamu yang begini nih. Keeroran kamu ini yang buat aku kangen sama kamu. Terus kamu lebih pilih mana? Kamu lebih pilih pacaran sama cewek error apa cewek amnesia? Sampai kamu pura-pura amnesia lagi beneran ya? Aku tinggalin kamu, nggak ada maaf, nggak ada ampun. Oh no, aku lebih baik pura-pura error deh. Ya kamu mah nggak usah pura-pura error, udah error beneran. Ih, error beneran. Ming, 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 ming. Error juga, tapi kamu cinta kan sama aku? Cinta kan? Siapa? Lau sokap. Wah, wah. He, kalau cinta nggak usah muna. Siapa yang muna? Ih, kamu muna. Ih, kamu muna. Error bukan aku doang, kamu juga. Gue sebenernya. Ayo lagi. 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 Ayo lagi.